hayal kami. Kami bisa manggung di depan Anda halayak ramai terkasih. Kerinduan yang terbelenggu dalam sanubari tentunya sangatlah kita dapatkan. Dari itu hadirin, dari sasana panggung kami ucapkan selamat datang untuk Anda. Sebuah nama telah terpampang di depan Anda yang menandakan kita, saudara, pernah menjaga dan menjalin cinta asmara. Kita telah lama tiada bersua, dan kini takdir ilahi telah mempertatukan kita kembali dalam nuansa malam ini. Dari itu hadirin, dari sasana panggung kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Di dasar samudra bergetar dan bergoncang alam maya pada saudara, dengan kedatangan kami di dalam seni kesenian Madura. Inilah lambang kejayaan kami. Sengaja kita bersaudara berkomitmen membuat sebuah pancaran panorama dalam sebuah karya tentunya. Inilah panji kebesaran kami, panji yang akan kami tetap jalankan walaupun dalam badai apapun. Terpampang jelas di depan Anda sinar family tak lanyala. Di depan Anda wajah yang kelam sendu lagi menyenangkan, tatapan matanya yang bagaikan si mata alang, kepak sawat yang menembus cakrawala. Dia akan membawa sinar family menuju titik puncak keemasannya, saudara. Inilah orangnya. Ialah dengan penuh kesabaran pimpin kami, bagaikan supir yang terus melaju di jalan raya. Dia akan terus berkomitmen menuju sebuah tujuan. Yang terhormat, Bapak Asmoni. Membawa sinar pamili menuju sebuah fondasi kejayaan dan gemilang. Wajah kurus namun bukan kurang makan,
dia akan terus berjaya membantu Bapak wakil pimpinan kami. Dialah yang terhormat Bapak Rifai Sipacan Putih. Tentunya ada seorang manajer yang utama. Manajer yang akan terus berkomitmen. Dia akan terus membantu Bapak pimpinan dan wakil pimpinan. Wajah yang sendu menawan, pertanda kesabaran yang tiada duanya. Dialah hadirin manusianya, Bapak Rasidi Ibrahim yang kedua. Inilah alamat kami. Dulunya kami tumbuh dan berkembang di sini. Zaman kami terus berkiprah menjadi anak desa kebanggaan kami, desa yang selalu ramai dengan anak lalu lintas, dengan segalanya serba ada, dengan ukiran kayu dan semuanya. Inilah desa kelahiran kami, desa Perenduan, Kecamatan Peragaan, Sumedang, Sumekar, Madura. Dirangkaikan sebuah akad yang berbahagia dengan diapit oleh dua orang keluarga, ayah dan ibu tercinta. Inilah yang berbahagia bagaikan ratus malam-malam ini hadirin. Bu Hamzah Zainul Khotim dan istri yang tercinta Alvin Syarifatul Komariah. Dialah merupakan putri dari kesayangan dari kakak Holil sekeluarga. Inilah bapaknya dan ibunya saudara, Bapak Halil dan Ibu Aisyah. Dalam memori kehidupan kita, semoga malam ini hadirin, kita akan membuat sebuah kenangan dalam menuju era yang selanjutnya. Akhirnya dari atas panggung kami ucapkan selamat menonton bersama Sinar Family Tak Layanan.